Sobat Jalan, gue mau review nih hotel di mana tempat tinggal gue pada saat gue explore Pulau Bali. Saksikan terus dan jangan di skip ya iklannya Sobat Jalan. Thank you. Udah sampai di Bali. Dukung channel Jalan-Jalan Mulu dan seluruh tim dan juga teman-teman yang sudah endorse kita. Semoga semua usahanya makin lancar, sukses, dan rezekinya makin banyak. Hai Sobat Jalan, welcome back to YouTube channel Jalan-Jalan Melulu. Apa kabar nih Sobat Jalan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sejujurnya ini pengalaman pertama gue nih buat traveling lebih jauh dari Jakarta, yang biasanya kan gue cuma keliling-keliling Jakarta. Tapi kali ini gue memberanikan diri untuk ke Pulau Bali Sobat Jalan. Selain protokol kesehatannya udah gue penuhin dan kondisi Bali saat ini menurut gue sih lagi enak-enaknya nih. Dalam arti kata gak terlalu ramai, tapi tempat wisatanya pun juga hampir semuanya udah dibuka. Nah ini jalanan menuju tempat penginapan gue dan melewati Pantai Kuta nih Sobat Jalan. Sebelah kanan gue ini Beach Walk ya, mall yang biasanya rame banget. Dan sebelah kiri gue adalah Pantai Kuta. Ini mungkin juga karena masih pagi, jadi wajar aja sih sepi. Nanti kita lihat ya suasana malam hari seperti apa. Ikutin terus Jalan-Jalan Melulu. Tuh Sobat Jalan, suasananya masih sepi ya, dan di sini juga nggak terlalu banyak mobil yang berlalu lalang, dan memang juga masih karena pagi menurut gue sih, dan menurut driver gue pun juga penerbangan internasional belum dibuka secara aktif sehingga wisatawan lokal lebih banyak mendominasi. Dan ini gue udah hampir sampai nih menuju penginapan gue. Aksesnya sih memang gak terlalu besar ya. Ini hanya muat di satu mobil, tapi gue lihat yang nginep di sini rata-rata sih reviewnya bagus. Karena tempatnya strategis dan juga memang penginapannya nih lengkap nih. Gue jadi makin penasaran seperti apa ya. Wow, langsung disambut dengan patung Garuda Wisnu Kencana Sobat Jalan. Dan ini sudah memasuki area lobby dari Astagina Resort and Spa. Astagina Resort Villa and Spa Bali ini berada di Gang Bulan nomor 8, Legian, Kuta, Kabupaten Bandung, Bali Sobat Jalan.
Gue sampai di sini jam 10 pagi dan untung aja gue udah boleh check in dulu dan sambil titip koper gue di kamar yang udah ready sempet jalan. Tuh lihat deh lobbynya. Emang deh kalau udah ke Bali pasti suasananya akan beda banget. Di sisi sebelah kanan dari hotel, ini langsung ada akses jalan yang bisa kita telusurin dan menuju kolam berenang pertama sobat jalan. Jadi di sini ada dua jenis tipe kolam berenang untuk masing-masing penginapan karena tersedia seperti konsep villa dan juga ada hotelnya sobat jalan. Ini dia nih sobat jalan, taman dari Astagina Resort Villa and Spa yang view-nya garden. Jadi memang tipe-tipe kamar dari Astagina ini kita diperbolehkan untuk memilih mau yang garden view atau yang swimming pool view. Tamannya indah banget ya. Dan ini pas banget nih buat kalau kalian mau foto-foto dan juga kalau seandainya kalian mau olahraga pagi, bisa juga nih dipakai buat jogging tracknya. Lanjut lagi, di sini juga ada beer gardennya nih sobat jalan. Jadi kalau seandainya para wisatawan asing ataupun lokal yang mau nyantai-nyantai di sini, tuh kursi dan mejanya etnik banget ya, karena terbuat dari kayu. Dan ini langsung berhadapan dengan kolam berenang. Tuh, kolam berenangnya. Seger banget ya. Udah rasanya pengen buru-buru nyebur aja. Dan ini adalah pilihan kamar untuk yang villanya nih sobat jalan. Sobat jalan, gue udah di tempat penginapan yang pertama, namanya Astagina Resort and Spa. Ini sepi banget sih, sepi banget dan tempatnya asri banget. Kita lagi tunggu check in. Nanti kita akan lihat kamarnya ya, gimana kamarnya. Di sini udah ada aksesnya pakai lift loh. Tuh, ini untuk yang tipe apa nih beli? Ya, ini yang family room. Oh, nah ini yang family room nih. Jadi kalau seandainya kalian kesini sama keluarga, itu bisa langsung pesen yang family. Udah lengkap ya, ada kitchennya ya? Di dalam ada dua kamar, dia udah ada kulkasnya juga. Terus ada ovennya juga, wow. Oke banget sih ini. Ini swimming poolnya. Yeay, lucu banget ada tirai-tirai itu. Sekarang kita naik atas ya. Oke, kamar 217 ke kanan. Kanan sini. Dan kebetulan karena gue kesini sama keluarga, jadi mereka tuh udah siapin langsung connecting door gitu loh. Jadi kalau mau koordinasi gampang kan. Ini kamar gue 217. Oke. Nah. Wow. Wah, ini bagus banget sih. Tuh. Oke, silakan. Ini yang twin. Ini yang twin. Kasurnya gede banget. Nah,
Ini yang connecting door nanti kita akan review pas sudah bisa masuk ya, karena masih di bersihin dulu. Dikasih kimononya nih, terus ada safe deposit boxnya sobat jalan. Dan ini untuk tipe kamar yang double. Wow, kita akan coba lihat toiletnya. Ada hair dryer, terus bathtub dong. Wey, asik-asik. Dan ini dapat kimono, terus safe deposit box, laci-laci, dapat kulkasnya juga udah dingin ya, air mineral. Wow, ini kasurnya keren. Kasurnya luas banget, ini bisa buat 3 orang kayaknya nih. Ini keren, rekomend banget. Desainnya juga oke. Dan dia ada balkonnya, kita akan lihat. Yes, swimming pool. Swimming pool. Ada gazebo-nya. Aduh. Seru. Oke. TV. Ini rekomend sih tempatnya. Ini kamar gue ada balkonnya, depannya, aduh ini sih sumpah keren banget, keren banget. Ini masih sepi lagi pagi-pagi. Ini balkonnya nih, jadi bisa santai-santai. Terus nanti connecting door-nya ini, cuma masih belum bisa dibuka. Nanti kita, ini enak banget sih tempatnya, luas, luas, oke, banget. Dan ini gue dapet terus terang murah nih, cuma 300 ribuan aja. 300 ribuan. Lengkap kulkas, air minum, air minum. Terus juga dapet kimono, payung, safe deposit box. Ini kamar mandinya. Wow, ada bathtub. Asik, mantap. Mantap, mantap, mantap. Hair dryer lengkap. Oke, ini kamar yang twin. Nanti kalau udah bisa yang double, kita akan liatin juga ya. Dan ini jalan yang bisa kalian akses menuju kolam berenang di villa tadi ya. Jadi dia tuh bersebelahan, yang tipenya villa sama yang tipenya hotel seperti ini. Kalian bisa, boleh pakai dua-duanya. Untuk seluruh sobat jalan yang udah dukung channel Jalan-Jalan Melulu, dan seluruh tim dan juga teman-teman yang sudah endorse kita, semoga semua usahanya makin lancar, sukses, dan rezekinya makin banyak. Amin. Salam tim Jalan-Jalan Melulu dari Bali. Salam holiday.